Ketemu lagi sama saya, masih di official PU channel. Kali ini kita mau ngebahas lagi gitar, karena udah lama banget kita nggak bikin konten tentang gitar. Gitar yang saya bawa ini, gitar yang saya ambil ini adalah mungkin udah ada yang nebak gitar ini apa, karena di sini ada tanda tangan seorang legend gitaris, yaitu Slash. Ya benar, gitar ini adalah gitar uh, signature atau, uh, gitar atau gitar ikoniknya Slash yang memang dibuat spesial oleh uh, pabrikan Gibson. di Dimana uh, gitar ini dibuat sebanyak 300 biji saja, 300 piece gitar aja Yang diproduksi tahun, tahun 2009 kalau nggak salah ya. Kalau yang ini 2009, 2009 atau 2010 ya yeah, 2009. Tapi ini aku ditandatangani di tahun 2010. Jadi gitar ini uh, pada saat itu di Indonesia belum ada, belum ada toko gitar yang menjual gitar ini. Saya pesen uh, di Jepang. Terus uh, gitar ini uh, karena diproduksinya 300, 300 pieces, Saya mendapatkan nomor 115. Yeah. Di sini ada nomor 115. Jadi dari 300 pieces gitar ini adalah nomor 115. Ini adalah benar sekali. Ini adalah Appetite for Destruction gitar slash signature atau AFD. Biasa orang-orang menyebutnya sebagai AFD. Gitar ini langsung ditandatangan oleh Slash pada tahun 2010 ketika Slash dan Miles Kennedy mengadakan tour konser di Indonesia di Jakarta tepatnya di Istora Senayan waktu itu. Saya datang ke sana. Dan, surprisingly, uh, saya mendapat akses untuk bisa masuk ke sana. Waktu itu, I.O. nya, promotornya adalah uh, Menteri BUMN sekarang, Pak Erick Thohir. Dia jadi bosnya promotor saat itu, yaitu Mahaka Entertainment. Dan saya mendapat kesempatan untuk masuk ke sana dan membawa gitar ini untuk ditandatangani sama Slash. Ditanda tangan sama Slash, dan pada saat dia melihat gitar ini, dia kaget ada gitar ini juga. Dipikir memang orang Indonesia nggak ada yang bisa beli gitar mu slash. <laughs> <laughs> jadi udah habis itu dia kaget sekalian. Habis itu dilihat sama dia nomornya berapa? oh, 115. Wah, dia bilang gitu. Dia ngerasa Indonesia mungkin agak sedikit terlambat. Jadi mungkin dipikir kok oh, secepat itu. Jadi, jadi pada saat itu memang Ya kebetulan banget aku bisa mendapatkan mendapatkan gitar itu saat sebelum Slash datang ke Indonesia dan beberapa saat setelah gitar ini rilis jadi aku dapat kesempatan ini dan beberapa toko gitar di Indonesia pada saat itu belum ada yang masukin gitar ini. Saya mau cerita sedikit tentang speknya spek yang dipakai sama Gibson Slash AFD ini uh, dia memakai Duncan APH 2N dan 2B. Jadi APH itu ada Alnico Pro 2 sebenarnya. Alnico Pro 2 saya kan, Sebenarnya ada Alnico Pro 1, Pro biasa. Itu tapi bukan yang dipakai oleh Slash. Jadi yang dipakai oleh Slash ini ada Alnico Pro 2, 2N dan 2B. Neck dan bridge. Oke. Okay. Jadi akhirnya karena beberapa kali saya mencoba sound dari gitar ini, sebelumnya saya memakai EMG pickup. Akhirnya setelah saya sesuaikan dengan musik-musik yang saya mainkan bersama dengan padi akhirnya saya memutuskan untuk mengganti hampir semua gitar yang mainly saya pakai atau gitar utama yang saya pakai biasanya sebelumnya saya selalu pakai emg pick up img 8185 akhirnya saya ganti uh, beberapa main gitar saya dengan APH 2N 2B dan kan ya kalau menilik atau merasakan gitar ini AFD ini ini memang adalah Uh, gitar replika sebenarnya ya sebenarnya harus dicatat bahwa ini adalah gitar replika yang dipakai oleh Slash pada saat pembuatan rekaman Appetite for Destruction* sebuah album yang sangat hits banget yang sangat hits banget yang menelurkan berbagai macam lagu-lagu single single hits albumnya ini kebetulan juga ditanda tangan sama dia karena saya bawa ini dan ini <laughs> Jadi akhirnya dia tanda tangan uh, untuk piringan hitam saya, Petal for Destruction. Di situ ada hits hitsnya semua ada di sini ya. It's so easy, Night Train, Paradise City, My Miami, Welcome to the Jungle. Terus habis itu uh, Rocket Queen itu semua lagu-lagu yang sering dibawain pada saat konser. You're crazy dan tentunya Sweet Child of Mine. Jadi ketika pembuatan album ini slash memakai gitar ini, pakai gitar ini yang di, uh, sebenarnya gitar ini adalah gitar bukan replika ya kalau aku bilang ya kalau kita bilang ini bukan replika tapi sebenarnya adalah kalau orang Indonesia bilang di sini adalah custom, -an. nah biasanya pakai Gibson custom, custom itu dalam artian di Indonesia kalau istilah Indonesia adalah gitar yang dibuat untuk meniru atau mereplika atau me menyontek <tuh> bahasa kasar ini mencontek gitar Gibson yang asli yang original dari Amerika dibuatlah di sini dengan pabrikan dengan semuanya ada dibuatlah di sini. Nah itu itu sebenarnya terjadi sama Slash. Slash itu memakai replika gitar Gibson yang dibuat oleh seorang luthier gitar di, uh, di LA, di Amerika itu namanya Chris Derrick. Jadi Chris Derrick ini membuat replika gitar Gibson Les Paul standar tahun 59 yang waktu itu Slash belum punya gitar itu belum bisa beli gitar itu mungkin karena seperti kita ketahui bahwa pada saat pembuatan album Epitaph for Destruction itu semua personel Guns N' Roses masih masih ngontrak apa namanya masih sewa di ruangan yang sangat kumuh dan segala macam di Hollywood terus mereka main di klub-klub kecil dan segala macam jadi tidak mungkin teman Slash bisa membeli gitar Gibson uh, asli apalagi saat itu tahun 59 juga udah mahal di apa di Amerika. Jadi pada saat pembuatan album Appetite for Distraction ini, si produser dari album tersebut, produsernya Guns N' Roses untuk pengerjaan album Appetite for Distraction itu yaitu Mike Kling. Jadi si Mike Kling ini dia keliling ke sekitar Hollywood segala macam pinjam gitar, nggak ketemu dan segala macam akhirnya nemulah gitar ini, gitar uh, replika dari Gibson Les Paul Standard tahun 59 yang dibuat oleh Luthier atau pengrajin gitar Luthier itu bahasa Indonesia pengrajin gitar di Hollywood. Ketemulah dengan gitar ini yang dibuat oleh Chris Derry. Jadi gitar ini dipakai di semua lagu-lagu Guns -lagu N' Roses di album Appetite for Destruction. Dan bahkan Slash pun setelah album Appetite for Destruction itu dia memakai di beberapa album dengan Slash and the Snake Speed, dengan Velvet Revolver, bahkan dengan project dengan Miles Kennedy, dia pakai gitar yang dibuat oleh Rick Derrick. Dan akhirnya Gibson, pabrik Gibson akhirnya mereplika gitar itu. Saya kurang paham, apakah ini keluaran dari Murphy Lab, tapi yang pasti ini dari custom shop ya. Custom shop, dan ada sertifikatnya ini, sertifikatnya Slash. Iya bener, ini custom, custom shop. Ada sertifikatnya ini, ada logonya Slash, terus habis itu... Nah ditandatangan oleh General Manager Senior Vice President Gibson Custom Shop Rick Chamber. Tapi jangan salah, saya juga punya. Yeah, <laughs> Slash Selas punya sertifikat ini, PU Les Paul Custom juga punya. Ditandatangan oleh orang yang sama, yaitu Rick Chamber. PU Les Paul Custom. Okay. Jadi, gitar PU yang kami kasih itu mendapatkan sertifikat sama seperti yang dipakai oleh Selas. Sebenarnya ini konten buat untuk ngobrolin tentang Slash atau ngobrolin tentang PIU sih. Tapi at least gitar gitar ini menunjukkan ke atau authenticity atau sertifikat yang menunjukkan bahwa gitar ini memang asli dibuat oleh pabrik Gibson. Gibson Custom Shop sertifikat of Authenticity PIU Les Paul Custom. Oke, okay, kita kembali kepada Slash. Uh, Jadi setelah Slash memakai gitar ini akhirnya dia keterusan dia memakai gitar ini. Pada tahun 2010, bulan Maret, Gibson mengeluarkan merilis ini. Jadi Appetite for Destruction atau disingkat sebagai AFD. Slash AFD, tahun 2010, bulan Maret. Eh, kebetulan sekali, bulan Agustus, Slash dan Miles Kennedy main ke Jakarta. Saya sudah punya gitar ini. Jadi pada saat gitar ini dirilis, saya pun juga mendapatkan gitar ini. Jadi Gitar ini dirilis tahun 2010, bulan Maret 2010, saya mendapatkan gitar ini untuk yang pertama kali. Lalu pada bulan Agustus, Slash datang ke Jakarta dan saya uh, mendapatkan rada tangan untuk gitar ini. Oke, okay. tadi sebenarnya agak, agak, apa namanya, agak sedikit <tuh> uh, upside offside. Offside-nya dalam artian karena saya tadi opening pakai pakai Gitar ini buat shredding, buat main speed segala macam. Padahal Gitar ini sebenarnya bukan untuk main shredding. Untuk main shredding itu pakai gitar Ibanez, pakai gitar Fender, pakai uh, gitar yang dengan neck yang apa namanya bentangannya dia lebih 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 agak lebar dikit. Terus habis itu juga ininya agak lebih tipis. Nah, Gibson Les Paul Standard 59 yang dipakai oleh Slash ini dia agak sedikit memang menyesuaikan atau memang mengikuti tahun 59 sehingga akik, alhasil di sini adalah uh, apa namanya necknya dia lebih cembung, lebih lebih tebal, lebih cembung. Tapi memang membuat karakter soalnya juga memang agak beda. Dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan yang uh, gitar Gibson klasik saya ini, ini adalah gitar Gibson klasik yang dibuat untuk me, apa namanya, untuk me, untuk appreciate appreciate tahun 60an. Gitar Gibson Les Paul itu dia tidak mengeluarkan yang model Les Paul seperti ini itu tahun 60-an. 61 sampai 68 tidak mengeluarkan. Karena pada saat itu adalah eranya SG. Jadi SG 61 sampai 68. Setelah 69 baru keluar, baru keluar uh, Gibson Les Paul lagi. Nah, tahun 90-an dikeluarkanlah model klasik ini yang meng apa namanya? Mengadaptasi atau membuat gitar-gitar untuk produksi 60-an dirilis tahun 90-an. Begitu. Makanya disebut di situ ada apa di sini ada ininya klasik kan jadi untuk menunjukkan bahwa itu adalah gitar uh, klasiknya Gibson lah nah beda dengan ini kalau ini adalah neck 59 neck 59 itu cenderung memang lebih tebal tapi memang membuat karakter sonya juga lebih madi lebih lebih uh, iya lebih lebih deep lebih dalam dibanding dengan uh, neck yang 60 60 neck Uh, itu biasanya ada di gitar Gibson klasik uh, Oke, okay, jadi untuk yang lain part-partnya memang Memang tidak ada yang berubah kecuali pickupnya Jadi pickupnya pakai sama Duncan Alnico Pro 2 atau disebut sebagai APH uh, APH 2N dan 2B Oke, okay, sekarang kalau untuk melihat atau merasakan karakter sound kita coba dengerin uh, Saya sedikit mainkan sedikit lick dari kalau mau kita dengerin bareng-bareng dengan Guns N' Roses mungkin ya kita coba